Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kemudian sama tanya di Cabang Terbayu yang sampai kepada Bapak Sekjen, baiklah Bapak Kedin dan anak-anakku yang berbahagia, sebelum selamat maulid nanti yang akan disampaikan Al-Mu'an, kami minta kepada adik-adik bisa tertib dan bisa tidak ribut, sehingga kita nanti bisa secara bersama-sama mendengarkan tausiah atau ceramah yang nanti akan disampaikan Al-Mu'an. Ya, jauh-jauh kita datang dari rumah, kita hanya cuma mendengar suara ribut dan tidak dapat membawa manfaat untuk kita yang hadir di dalam masjid ini, tentunya kita akan mendapat dosa, bukan pahala yang nantinya yang kita dapatkan. Untuk itu kepada ibu-ibu yang ada anaknya di samping, kalau ada dosa sedikit, ujungin itu supaya kita bisa bersama-sama tertib dan sama-sama mendengarkan ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW 1447. Dan peringatan selanjutnya nanti di akhir daripada ceramah, kami minta kepada adik-adik tidak berurutan, ya, atas segala yang ada di hadapan kita. Ya, tidak usah berebutan, nanti panitia akan menertibkan dan membagi, dan insyaallah akan mendapat secara keseluruhan. Ya, biasanya kalau di acara ini rebutan, sehingga nanti pengurus masjid yang repot, telurnya tidak bisa diambil dan makan injak-injak dan menimbulkan gowamis. Baik, hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara ini. Ceramah yang akan disampaikan Al-Qur'an Ustaz Fathur Rahman, yang telah hadir di hadapan kita bersama-sama untuk menyampaikan ceramah, waktu disilakan. Juga panitia pelaksana peringatan Maulid
dapat mengucapkan sanjungan-sanjungan kepada yang tercinta. Qasidah syair-syair yang dilantunkan dari awal majlis sampai kita bersama-sama qiyam, isinya adalah mengandung puji-pujian kepada baginda Rasul, sanjungan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kita dalam membacakan qasidah tersebut bahwa kita mencintai, sungguh mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kebanyakan kita enggak paham ya. Kira-kira yang qasidah kita baca tadi paham enggak isinya? Enggak ya. Jarang yang paham. Tetapi dengan semangat, dengan mengindahkan suara kita dalam berqasidah, pasti setiap orang ingin memuji Rasulullah, pasti setiap orang ingin menyanjung baginda yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, perlu kita ketahui pujian yang kita utarakan, lantunan-lantunan daripada qasidah yang mengandung makna daripada sanjungan untuk baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya dengan pujian Allah Ta'ala terhadap kekasihnya Muhammad. Kita memuji Rasulullah mengikut kadar kita mengenal kepada Rasulullah, sedangkan Allah Ta'ala memuji Rasulullah menurut kadar ma'rifatnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai satu contoh ya, sebagai satu contoh, ada satu orang datang bertamu ke rumah kita, kita tak kenal orang tersebut. Teman kita dua orang kenal sama tetamu ini. Yang satu sangat mengenalinya, yang satu ya kenal-kenal itu saja. Maka bagaimanakah perasaan orang yang ketiga ini, tuan rumah dan dua orang yang satunya mengenal tetamu yang datang, yang satunya setengah mengenali. Kira-kira sama tak tempat sih dan mengenalkan tamu ini? Sama apa beda? Beda. Contohnya, pemilik rumah silahkan tak dah tahu siapa tak sebulan ini. Dia mengenal sekolah-sekolah. Yang ketiga yang tahu langsung tahu. Ambil tangannya, cium tangannya, dipeluk.
ini bernama Anjasa. Siapa namanya? Anjasa. Anjasa terkenal dengan merdu suaranya. Sebagaimana dua kali tadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, Masya Allah, Anjasa yang terkenal dengan kemerduan suaranya ketika berjalan dengan Rasulullah dan bersama Rasulullah juga adalah kaum wanita dan istri-istri beliau. Anjasa pun juga menyanyikan syair-syair. Syair yang dinyanyikan oleh Anjasa dengan suara yang merdu membuat onta-onta yang jadi tunggangan mereka itu pun juga merasa keenakan dengan irama itu. Paling pertama mengatakan onta kalau mendengar suara merdu itu tidak merasa ia akan berlari dengan sekencang-kencangnya karena begitu gembira dengan mendengarkan suara merdu. Nah, dia bayangkan ada suatu kafilah yang bersafar dalam perjalanan menuju suatu kota yang seharusnya ditempuh dalam 7 hari menjadi ditempuh 3 hari karena ontanya tidak henti berlari, orang yang di atasnya berdendang dengan syair-syair dan qasidah-qasidah. Ontanya mendengar dia berlari senang dan berlari jarak tempuh 7 hari menjadi 3 hari saja. Tidak berhenti-henti sampai lupa tujuan, mantannya langsung mati karena non-stop 3 hari 3 malam dan stop-stop. Begitulah yang terjadi ketika Rasulullah dengan Anjasa. Maka Rasulullah khawatir dengan merdu qasidah dan syair yang Anjasa, para wanita yang berada di atas unta khawatir jatuh. Maka Nabi mengatakan wahai dan ya Anjasa, pelan-pelan ke Anjasa. Nah, paling lama mengatakan Rasulullah tidak melarang Anjasa untuk berqasidah dan syair. Maka Nabi mengatakan hanya pelan-pelan, khawatir yang perempuan nanti jatuh dalam unta. Maka kita melihat bagaimana Rasulullah di hadapannya dibacakan syair, tetapi beliau tidak melarang hal yang demikian. Bahkan lebih hebat daripada itu, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, yang menceritakan ini adalah Sayyidatuna Aisyah. Tahu rumah Rasulullah bagaimana? Bagaimana besarnya? Berapa kali berapa rumah Rasulullah? Subhanallah, Sayyidul Kaunain, kekasih Allah Ta'ala, hari kiamat syafaatnya yang paling didengar oleh Allah, dan beliaulah yang akan memberi syafaat terlebih dahulu. Penghulu para nabi dan rasul, nabi yang paling mulia, nabi yang telah diampunkan dosanya yang telah lalu yang tak akan datang. Rumahnya kalau baling dinding dengan dinding itu adalah seukuran kepala beliau dan kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Sangat kecil sekali. Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, pernah aku masuk ke hujrahnya Rasulullah karena Rasulullah di sampingnya Umar. Ibarat di tempat imam, rumah Rasulullah itu sebelah kiri. Nah, ada pintu. Itu juga rumah Rasulullah. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri,
Sebentar, cerita singkat.
ternyata keimanan Syekh Umar bin Khattab menjadi sempurna ketika dia menjadikan seluruh kecintaannya hanya pada Allah Subhanahu. Boleh kita mencintai yang lain, boleh. Pertahanan, kita istri, kita teman, dan lain sebagainya. Tapi jadikan cinta tersebut karena Allah. Dan janganlah kecintaan itu melebihi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan bagaimana kalau membuat rumah itu pikir-pikir
jawab dan meskipun al-Thaqafi yang kemudian menurut Islam ketika dia menghadiri perjanjian Hudaybiyah, apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Quraisy dengan Rasulullah bahwasanya Rasulullah tidak boleh mengadakan umrah ketika itu, harus kembali ke Madinah. Gracias.
bertahan sahabat kami maksudnya. Jiwa dirimu dalam koordinasi bukan dengan kebaikan dan ketaatan, jiwa tersebut justru akan menyibukkanmu dengan kemaksiatan dan kebohongan. Masa muslimin dan muslimin orang yang mengumumkan, maka cinta yang wajib yang harus kita lakukan pada baginda yang tidak harus selalu besar, kita mengikut dari para abadannya, menjadikan beliau akan contoh sebagai teladan yang baik. Jangan mencari panutan, rujukan iman yang lain selain Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal, bagaimana saya tahu ada Rasulullah? Sahabatnya juga meninggal, tapi juga meninggal para alim ulama. Dia para alim ulama yang telah mengajarkan bagaimana ada sunnah Rasulullah, yang mengajarkan bagaimana ada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mahabbah tersebut fadlul kemuliaan. Cinta kepada Rasulullah meratakan kemuliaan. Dalam bentuk apa? Kita mengamalkan daripada segala sesuatu yang pernah diamalkan Rasulullah dalam kehidupan. Rasulullah makan dalam keadaan duduk, kita makan duduk. Rasulullah minum dalam keadaan duduk, kita juga duduk. Rasulullah, Rasulullah pernah minum berdiri lah. Tapi Allah mengatakan minumnya Rasulullah dalam keadaan berdiri adalah di ayatil jawas, untuk menerangkan para umatnya minum dalam keadaan berdiri hukumnya bukan boleh. Boleh, tapi afdalnya duduk. Kalau orang putur enggak bisa, sakit pinggangnya, aduh sudah tua. Apalagi asam urat, boleh, karena apabila Rasulullah pernah minum dalam keadaan berdiri, tapi seabdol-abdol yang minum dan makan dalam keadaan duduk. Rasulullah SAW
sunnah sebelum baca doa bangun tidur itu bersiwak wudu. Jangan baca doa bangun tidur mulutnya masih tidak sedap. Ini doa yang kita baca sehingga disunnahkan tidur bersiwak baru membaca doa alhamdulillah ini. Ahyana ba'dama amatna wa ilayhi Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.